بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين والحقنا بالصالحين وامتنا مسلمين وادخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله. بني شعرنا هذا وسكت بني Alhamdulillah. Malam ini setelah mana berhenti beberapa minggu banjir ini dah, tapi alhamdulillah lah ini boleh sedia kala dah. Cuma bagi orang yang klik rumah tu kak, tengok rumah tu habis segala kita benda, kain baju gapo dalam rumah tu lah, kita akan tolong semula lah insyaAllah. Tapi dia panggil apa dia bantuan kecemasan tu pihak dia panggil Al-Jasadul Wahid, kita berhenti dulu bantuan kecemasan tu loan itu berhenti, tapi nak tengok kehok besar-besar pula, nak buat rumah kerana sekolah-sekolah apa semua kita tengok. Dan insyaAllah kalau ada rezeki pokok kita tu, dia ada mari daripada bantuan luar. Alhamdulillah, pakat-pakat tolong kita insyaAllah. Baru kemarin baru daripada dia panggil satu muniti hak duk hatta bagi tong yang chip pada pokok kita dalam sekitar 3-4 tahun dah. Dia ni apa dia tua muniti dia nya duk di London, duk di Anchorage. Tapi ada orang duk kerja dia di Malaysia. Dia orang London ni puak mana, puak-puak plastik juga. Puak-puak plastik, puak pelari yang hidup di London, dia buat satu yayasan muniti, nama dia Al-Khair, Jam'iyatul Khair. Jadi dia main tawa lah, kata ada susah gapo retik, saya buat pergi lah, berapa-berapa perkara tu. Jadi dia kalau ada nasib baik kan, dia boleh tolong lah. Puak boleh poso, dia ada wari, dalam sekitar 200-300 ribu gitu ya lah. Banyak-banyak dah lah tu, 200-300 ribu. Kalau waktu itu kita boleh bagi kepada orang-orang yang kena susah apa dia daripada banjir saat ini. Cuma daripada bantuan itu kita tutup dulu untuk apa dia mangsa banjir ini. Alhamdulillah. Jadi lepas dah pun dalam masa 4-5 hari itu boleh dekat-dekat dengan 200 ribu itu. Alhamdulillah. Yang duduk bagi-bagi itu boleh 175,000 lebih kurang. Lepas tu kita buat makanan hatta-hatta apa dia jenis kauklom apa semua tu pada tiga wilayah. Alhamdulillah. Nah, jadi malam ni kita mai sambung semula hok. Duk hangat lagi lon itu. Nah, maknanya 3 bulan lebih dah. 90 berapa hari dah. Apa kita duk bila hari dah? 90 berapa dah? 94, 95. Allah maklum dah. Tak ingat hari, tapi jadi maknanya 3 bulan lebih dah lah. 3 bulan lebih dah, 90 hari lebih dah, dekat dengan 100 hari dah. Allahumma musta'an, tak reti-reti lagi sampai hari ini. Nah. Kita mari tengok apa dia akor-akor sikit dah sebelum pada nak pergi tengok hadis ni. Syuhadat lah ni ya, hak paling banyaknya 29,000 dia kata. Balik-balik orang itu nah, balik orang Razah ni. Budak saja 11,000, Allah, orang perempuan 5,000 lebih dekat-dekat dengan 9,000. Nah, itu dia. Jadi hampir 70% di orang syahid di Razah tu, hampir 70% daripada kanak-kanak dengan orang perempuan. Jadi jelas kata ini adalah satu dia panggil kezaliman yang sangat besar sekali lah. Dia panggil dia ni, orang panggil nak rob ka puying ka dek. Jadi buka jatah lah tu. Bukan jatah. Jatah semua lawak
sama-sama dia tu. Hak sungguhnya. Sama-sama dia tak apa. Tapi ni hidup belawai, hidup benar dengan budak. Budak dengan orang perempuan. Lepas tu rumah-rumah. Apa dia hospital. Bangunnya-bangunnya. Hidup benar situ. Rumah hak hancur lebur sungguhnya RM330,000. RM355,000. Hancur. Nah, bandinglah. Banding tempat kita baru ni. Di banjir baru ni. 100 boleh tak? Sapang tak? 100. Allahuakbar. Nah, ada dah daripada di Kabu saja tu pun puluh-puluh dah. Kawasan Kabu tu. Tapi mungkin tak sampai 100 dalam tiga wilayah ni. Tapi hak ni 355,000 tu hancur habis sebuah rumah. Dekat dengan 2 juta orang tak ada rumah dalam ni. Dekat dengan 2 juta orang dalam Razah saja. Nazah, makna nazah ni maknanya tubik gi keluar duk tah-tah batah, nah bawah-bawah retak dia kebong-kebong. Hak tu. Siapa ada plastik, ada jabir plastik besar-besar, buat atap, buat apa semua gitu. Jadi dekat dengan 2 juta, 1.92 juta ke. 1.900 lah, dekat-dekat 2 juta. Majzarah, majzarah ni maknanya, majzarah asalnya majazir, ni tempat sembelih, tempat sembelih lembu, tempat sembelih kambing, majazir. Tapi ni tempat sembelih orang. Majzarah ni maknanya bukan di luar dak. Berdiri dalam rumah. Buk masuk dalam rumah. Ataupun buk masuk dalam sekolah apa semua ni. Sebanyak 1,779 kali. Tempat yang dia pergi duduk. Serai rumah. Serai rumah. Serai tempat yang ada ramai-ramai. Pusat. Apa dia. Penginapan dia panggil kemah-kemah. Kai, sun, opayuk apa semua tu. Sebanyak 1,779 kali. Doktor tu mati sampai ke 300 lebih. Doktor bomo-bomo tu 311 orang. Hospital 23 buah. Hak hancur. 23 buah hospital. Hak terbesar sekali. Hak umur beratus tahun makmari. Hospital hak besar. Al-Shifa. Hak tu dia panggil bukan hospital. Hospital Sun. Hospital Sun. Tu hancur lebur. Termasuk 23 mustashfa. Ada mustashfa Roktai. Cawa haruk tain ni apa haruk tain? Apa? Geli deh. So, ya ada setempat di Razah. Hancur lah ni. Tak boleh nak buat apa. Di sudut pengajian pula, 342 buah sekolah. Kena apa dia? Kena bom. Dan 100 lebih tu tak boleh nak khidmat dah. Tak boleh nak terima pelajar. 90% daripada bina sekolah dan universiti telah pun hancur. 900,000 lebih pelajar tak ada tempat mengaji lah ni. 900,000 lebih. Di sudut sahafi, di sudut apa pemberita ni, nak kau ni. Hak ni baru 105 lah ni 110 lebih lah. Hak ni berita ni tempat 27 bulan 12. Lah ni tempat berapa? 49 dah. 49 maknanya lewatlah sikit ni 27 hak terbaru. Pak saya boleh ambilnya tempat 27 bulan 12. Aku dia wari. Lah ni tambah dah. Kerana seminggu dah ni. Aku ni. Pemberita ni 100 lebih. 110. Bapa dia nak kepada pemberita? Pemberita ni pemberita bebas. Pemberita bebas. Hak hidup. Suluh. Beli gambar-gambar. Hak kata kebar. Hak apa semua. Orang-orang dia kena hancur apa semua. Orang-orang susah. Orang mati. Atau duk kutip gambar tu. Pemberita bebas dia panggil. Tidak sangkat. Tidak ada duk terikat dengan mana-mana agensi. Lah. Tapi kita tengok dah. Dia pakai apa? Pakai baju. Pakai baju besi. Pakai baju besi. Pres tu. Pakai baju besi. Pemberita kena pakai baju besi. Kerana apa? Pemberita mata. Mata nak risuluh pada orang setiap dunia. Jadi tak ada dah. Apa dia satu peperangan yang pemberita ni mati banyak sekali lah ni tu 100 orang lebih dah lebih pada perang ni tak ada. Baliknya kalau pemberita dia lepas belakalah tak ada. Tu dia. Sebab apa? Perang hot ni perang depan dunia seluruhnya. Jadi sebelum pada ni pusat apa dia sumber berita ataupun agensi berita sama nak kau ni orang dia belakang.
Ikut dia nak buat lagu mana, nak sebar hok mana, nak susuk lagu mana, nak bohong belawak, nak tambah, nak kuih hok mana, duduk di dia belakang. Tapi training, duduk. Boleh. Boleh tunjuk habis. Boleh tunjuk habis. Nah, tu sebab tu dia nak sangat kepada pemberita. Nah. Tempat-tempat keagamaan, tempat-tempat agama ni 183, maknanya dekat-dekat dengan 200 buah masjid. Hachulbu. Nah, Hachulbu. Nah, bisyaklin kulli. Nah, Hachulbu. Termasuk Masjid Imam Syafi'i di Gaza. Nah. Itu 183. Dan 250 buah lagi tu, maknanya sebahagian tu Hachul. Termasuk 3 kanisah. 3 gereja Hachul. Nah. Lepas tu, hak wakah, hak apa semua tu kak. Hachulbu habis lah. Nah. Banyak lagi lah. Apa dia jumlah-jumlah tu. Hak balik dia pula, banyak juga balik dia. Balik dia ni dia add dah 3,000 orang tentera jadi cerua cacat. Pen bukan tu polapap. 3,000 orang lebih. Cerua parah, dia panggil cerua lagu mana wallahu a'lam lah cerua. Itu 3,000 orang lebih. Hak ni orang-orang apa dia tentera yang dia cacat. Hak dia mati ni kata dia tulis resmi hak dia ni dalam sekitar 3,000 orang. Duklah 3,000 orang. Tapi sebenarnya bukan dah. Nah, bukan 3,000 orang. Dia bohong dia tu. Nah, berita dia. Kerana apa? Kereta gebal ni 1,000 lebih dah. Kereta gebal dengan kereta pengangkut teh apa semua 1,000 buah lebih. Dan dia nak nafi tak boleh sebab orang tengok ngegamal, dia matunya pukul habis, ledung, ledung, ledungnya pukul. Tak tahu nak tipu lagu mana dia. Sebuah kereta bas, sebuah apa dia, kereta-kereta pengangkut tu sore-sore, sutil-sutil duduk dalam 4-5 orang ataupun sampai 10 orang. Lepas kalau 1,000 lebih, dah kereta bas dah, maknanya 4-5,000 tu kena ada dah lah, tentera. Dah tentera. Lapis-lapis anak-anak jeneral, lapis-lapis jeneral sendiri tu, banyak benar dah. Nah, hak mati. Nah. Hak lari daripada Israel, lari daripada negeri Israel tu pergi pada negeri masing-masing. Zaman tu dia tak ada rakyat dia, rakyat Israel Yahudi ni dia tak ada. Seperti mana yang kita tahulah, nak dakwah Yahudi ni dia tak ada, nak dakwah masuk agama Yahudi ni. Orang masuk Yahudi ialah orang keturunan dia. Dia panggil darah hak dia. Pak katanya darah daripada mak, bukan darah daripada pak. Darah daripada mak. Mak Yahudi, nikahlah orang mana-mana pun jadi Yahudi. Bukan hotpot tak. Itu dia. Jadi, berapa orang ni, orang lari keluar daripada Israel dah 500,000 orang lebih. Rakyat. Rakyat dia hak asal, hak dia upah mari. Marilah pada, daripada Eropah mana, Eropah Tawan Ork. Eropah Timur. Eropah Timur. Kok sah kawasan Poland, hak banyak sekali dia. Mari. Mari pada Rusia pun ada, mari pada Czech kok mana-mana tu. Nah, mari itu dia wi rakyat teh, dia janji dia wi rakyat teh, wi gaji lagi, patu wi prakan lagi berapa lama mana. Nah, setahun dia wi prakan banyak mana. Jadi lon itu hak mari dengan prakan apa semua jadi rakyat hak Israel itu pakat lari habis 500,000. Kata aku tak saya duduklah. Nah, bukan lari saja, minta ganti rugi lagi. Mun janji kata mun nak jaga keselamatan aku tiba-tiba tak leh. Nah, mun duk lepas juga puak-puak amah duk mari apa dia ganggu kami. 500,000 dah hak lari. 500,000 hak dia panggil pindah dalam Israel sendiri. Nazah ni maknanya dia duduk tupuh dalam negeri sendiri. Supaya dengan orang Gaza tu jugalah. Gaza ni dia hijrah ni kalau hijrah pergi keluar negeri dia panggil muhajirin. Tapi kalau nazihin maknanya duduk pindah tubik pada rumah kampung sendiri, pergi kampung jirah, pergi kampung lain. Itu dia panggil nazihin. Itu dia. Jadi orang nazihin, orang hok lari daripada kawasan Israel, kampung Israel, gi duduk di tempat lain tapi dalam Israel juga 500,000 juga. Pakat lari habis, terutama di tepi-tepi Gazah tu, tak ada siapa nak dah situ. Nah, 20 kilo 30 kilo tu lari habis. Di Askalon tu 100,000 lebih. Kosong rumah. Di Askalon di Gazah. Dekat Gazah dengan Askalon kita tahu dah, dia kata lebih kurang kampung tulah jelah, kampung tulah. Nah. Tanya rumah, kalau orang kata tanya rumah, tu lah orang yang kata, main mana memang tanya rumah. Padahal duk cek ke, duk kok kelisah ni, tak apalah, orang tulak. Nah, orang tulak. Tu dia.
itu dia. Saat ni atas 50,000 dah. 50,000 ni keluar lari daripada tempat-tempat hot dog tepi Gaza saat ni. Itu dia. Askalan 95,000. 95,000 dah. Saya ayat berapa saat ni? Askalan 95,000. Askalan tempat hot di Gaza ni Nabi duk puji dah ni. Sini kita duk ngah dia sat modah dah. Apa dia wa khairur ribat askalan. Sebaik-baik mung nak jaga musuh, nak jaga musuh di askalan lah ni, lah ni. Di askalan tu di Gaza dah. Tapi Nabi tak sebut Gaza kerana dulu dia panggil askalan. Nah, di Gaza dah. Kerugian dia ni Allah, dia panggil besar sungguh dia rugi. Nah. Bulan mula-mula syahrul awal, bulan mula-mula 7.6 miliar dolar. 7.6 miliar dolar. Miliar ni panlan. Sehari-hari tu 255 juta dolar sehari. Bila ambil 90 hari ni 255 juta. Lepas tu kat berapa kot tak tahu dah lah. Kita nak tulis akar tak kena. Dan ni sepah dia sendiri mengaku ni. Nah, dia panggil gapo? Sepah hak dia ni. Kaniset gapo lah. Kanisat. Nah, hak dia tu. Tu dia mengaku sendiri. Nah, apa dia 255 juta sehari. Kena duduk bayar, kena duduk upah orang, duduk macam-macam dah. Ketenteraan dan sebagainya. Itulah lebih kurang. Nah, kurang dan dua-dua jadi. Saya panggil dalam Quran wajak dah. In takunu ta'lamun fa'innahum ya'lamun. Nah, kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Nah, in takunu ta'lamun. Kalau mung sakit, hey, orang Islam, orang mukmin, orang mujahidin. Kalau mung sakit, mung luka, mung darah. Fa'innahum ya'lamun. Dia matuh pun. Sakit luka sepatu lah juga. Patah sepatu lah. Mungkin orang. Tapi, nah, wa tarjuna minallah ma la yarjun. Hak mung ni hak beza dengan mung dengan dia matunya. Mung ni dok harap kepada Allah sedangkan mereka tidak harap kepada Allah. Mung harap kepada Allah pula tapi mereka itu tak harap, harap pada duit perakan dia tu ya. Duit perakan dia dah harap ke pelu dia, dok harap kepada apa dia baju-baju besi dia, kata dia boleh-boleh tolong tapi sebenarnya tidak. Kerugian yang amat teruk sekali dalam sejarah penubuhan Israel dalam masa 75 tahun ni tak ada tu. Hak ni hak berat sekali. Tu dia panggil Allah SWT nak pergi ikut anak pula ni kita boleh ikuti pula lah. Cuma hadis malam ni kita mari duk tengok dalam tajuk ni Taifah Mansurah. Golongan yang mendapat kemenangan. Tu kita kena baca hadis ni lah ni. Ta'irah apa dia Taifah An-Najiyah. Boleh sebut juga lepas daripada peniaga al-mansurah maknanya nasara tu makna bantu, mansurah isim maf'ul yang kena tolong, yang kena tolong taifah yang ada pertolongan. Ah, nak tolong siapa lah ni, siapa nak boleh tolong lah ni, ayah Gaza puak Ahmad kasut pun tak ada. Nah, baju pun pakai baju koklum gitu ya, baju main bola gitu ya, pakai seluar wong, topi-topi pun tak ada. Dan mungkin duduk menyusup bawah kereta kebar tu. Tak ada. Cuba tengok dalam klik. Tak ada. Nah, puak-puak tentera Israel. Habis sore-sore itu kan. Tak tahu lagu mana belakang depan. Tak itu kan. Sore-sore bakal. Dan mana ni duduk. Pengatung-tung-tung-tung-tung. Kita bong di belakang kereta kebar. Agak-agaknya siapa duduk tolong? Satunya kena apa? Kena likung dah. 20 tahun dah kena likung. Kena sekat. Jadi gok yang terbesar. Tak boleh nak masuk. Tak boleh nak tubik. Pas 90 hari Maidah ni pun tak ada bunyi kata tentera Islam mana, negeri Islam mana duk tolong ni. Tak ada. Tak usah hidup jauh, tengok hak jiran dulu. Jiran. Sekarang hak mana ni tolong? Hak negeri-negeri jiran ni tolong sekak. Tolong sekak dan tolong dengar arah puak-puak Yahudi. Yahudi kata jangan duk buka pintu mu tu. Ayat Mesir, katuklah ni sampai hari ni pun. Tak boleh nak pergi. Jadi tolong dengar, tolong taat perintah hak Israel, pok dia ni. Lihat. Jadi nak we bantuan tak ada. Nak we bantuan tak ada. Tu dia. Jadi siapa nak tolong?
Itu dia kena ada. Dia panggil apa dia, janji-janji Allah SWT, janji Nabi tolong demon ini. Tidak itu kat hancur lebur dah. Akik darah lama dah kalau kena kita 3 hari mula-mula pakai jam dah. Tak itu kan? Karena apa dalam sejarah? Ne negeri, 5 negeri kan? 5 negeri. Hak negeri Arab perang dengan Israel pada dia panggil perang Nehri dulu. 1967. Boleh tahan sekadar berapa hari? Nehri dia panggil Songkram Hokwan. Harbu Sita Ayam. Bacalah dalam sejarah. Ada belakang dalam sejarah ni. Perang Nehri-nya Allah pula. Nah, perang. Tentera Israel Arab pada masa tu lagu mana? Oh, 400-500 ribu. Tentera Arab 400-500 ribu. Nak gila weh Israel yang baru tubuh negeri tak siapa. Ha, dia tubuh 1948. Perang 1967. Apa? Tak sampai 20 tahun. Tak sampai 20 tahun. Negeri baru tubuh 20 tahun. Nak gila weh dengan negeri hak beribu tahun. Mesir beribu. Iraq beribu tahun. Syria beribu tahun. Mana masa tu? Jordan. Dia panggil. Tapi tak boleh. Allah. Ha, kerana banyak-banyak perkara lah Allah. Tapi saya ada ayat dah tu. Saya ada ayat lama-lama dah kata. Demo tu mari buat main lakon ya. Main sendiwara. Duduk balas sama demo. Duduk gedeng-gedeng-gedeng. Tapi hak sungguh tak sekali. Kerana apa? Penglima-penglima pekat naipon-naipan. Orang demo saja. Hak nyanyanya. Hak nyanyanya demo tu. Hak mutawi'in dia panggil. Hak tatawak. Hak ikhwan muslimun. Hak tu nyanyo. Hak tu duduk baris selpe. Ikhwan muslimun. Hak tu demo ni lah weh sungguh. Tapi bahawa tentera resmi an-nizami, tentera-tentera al-askar an-nizami, tentera KJL ni punduh habis. Tinggal demo tu tak ada. Tinggal tentera apa dia sukarelawan Hasan al-Banna duduk tubuh pada masa tu. Akhirnya tu klik pula. Kena bunuh sadah. Klik mai kena masuk gok pula dah. Nah, tengah-tengah jalan tu dak kena kutip dia mana lepuk-lepuk sah. Hak lepas hak dak undur dah. Klik mai daripada lagi masing-masing kena masuk go. Pas gapo tu? Ini adalah satu penipuan, satu khianat yang paling besar sekali dalam sejarah yang kita kena belajar. Jadi apabila puak-puak ni, puak-puak apa dia Ghazah, puak-puak Palestin ni tengok betapa dahsyatnya penipuan di antara Israel, di antara Yahudi dengan pemimpin-pemimpin Arab ni penipu, dia mau buat sendiri. Itu dia mau buat sendiri. Daripada anak dia mau sendiri, tak ada kena nak panggil orang lain dah. Itu dia panggil, apa dia, Mansurah. Berasa kata benar. Tak benar buat apa, 90 hari bertubi-tubi, sehari-sehari itu 10 ribu tan. Sehari-sehari, duk bong di Ghazah saja. Ni kalau gitu, hacul pun tak tahu-tahu gapa dah. Bawa rakyat kata, oh, kita boleh menguasai Israel, kata Yahudi. Kata. Kita boleh menguasai kawasan Ghazah Utara. Boleh menguasai habis. Sudah pada tu, duk 4-5 hari, tahu, Behar Amah tu, lepas peluru roket ni, peluru berpandu, daripada tempat hari kata dia boleh menguasai tu, lepas lepung-lepung teh di Tel Aviv. Waktu lari semua tu. Nanti, tu. Kerana dia kata dia boleh menguasai dah. Tapi bawah sudah tu 4-5 hari, dia mari mana tak tahu. Mari bawah bumi mana tak tahu. Dia lawa yang demo semula. Nah, boleh memasuki, tapi tak boleh nak kontrol, tak boleh nak menguasai. Dia peracur, dia boleh peracur, tapi nak menguasai, tak boleh. Supaya kat lani, lani kok kawasan dekat dengan Mesir dah lani. Kok selatan. Nah, kok selatan tu, dia kata dia bong banyak. Tapi duduk lawa situ. Nah, tu dia sebab tu, kita kena baca hadis ni jadi cepat banyak. Nah, kata hadis kan riwayat Imam Ahmad ni. Nah, riwayat Imam Ahmad dengan banyak-banyak riwayat. Nah, dia katakan, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi zahirin li'aduwihim qahirin la yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum min la'wa hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadhalik qalu ya rasulullah wa aynahum qala bi baitil maqdis wa akna fi baitil maqdis. Hadis ni di sahih dari riwayat Imam Ahmad. Jadi cuba kita mai tengok hadis ni secara terperinci. Yang pertamanya sifat-sifat Taifah Mansurah, golongan yang mendapat kemenangan, yang akan dibantu, golongan yang akan dibantu oleh Allah
oleh para malaikat. Siapa nak tolong golongan ni? Sifat dia lagu mana? Yang pertamanya al-iltizam bisyari'atil Islam. Itu hak besar. Iaitu berpegang teguh dengan syariat Islam. Ajaran Islam secara umum. Bukan kata tak dosa. Buat tu supaya ya selain pada Nabi, dosa. Kumpulan pun supaya manusia ada kesalahan. Kalau kita hidup nak cari gapo seperang mai tengok susah. Tempat dosa demo ke? Oh. Tak ada gading mana hak tak letak ni. Nak cari mana gading hak comel? Tak ada. Rumah comel secara mana? Nah. Cuba kita tengok di Taj Mahal. Comel sekali nah. Cuba kita tengok dekat. Oh, banyak hak pecah. Hak tu kok ni banyak. Nah, cuba tengok luar agama, comel. Cuba tengok dalam. Ada banyak hak tempat kita boleh tik. Jadi, nak ayat kata, manusia apa lagu tu, kumpulan apa lagu tu. Tapi kita nak tengok secara umum. Demo tu iltizai kedok dengan syariat Islam. Nah, setara masyarakat Nabi tu, sahabat-sahabat Nabi kan, ada kena, ada malah semaya. Hak munafik. Lepas tu, hak rajin semaya dah, hak jadi berimai dah. Ada siapa kau curi. Kerak tangan Nabi. Nabi kerak tangan. Ada siapa kau beranak kis zina. Ada tak? Ada. Tapi kita nak ayat kata, oh tak boleh pergi masyarakat Nabi pada masa sahabat pun ada zina, ada curi. Supaya dengan pak kita, tak boleh. Tak boleh. Nak ayat kata, masyarakat manusia ni dia ada. Okay, secara peribadi itu ada dosa. Tapi secara umum, merka umum, kanan ruang, boleh 90%, boleh 95%. Apa tak? Itu dia ayat lagu tu. Terak ada orang yang mai duduk ajak pergi zina. Oh, prakak waktu baik di kedai kopi kata, kita buat apa dia rumah untuk nak zina. Tak boleh, dia tak boleh kata. Tak hidup. Kalau sebelum pada nak hidup pun, orang yang tokai tu pun duk kena hamak, kena halau daripada masyarakat tu dah. Tak diterima oleh masyarakat. Itu hak naknya. Kejahatan boleh berlaku di mana-mana masa pun, tapi tidak akan disanjung orang yang buat kejahatan. Atas pun pak kita. Nah, pak kita tak apa pergi semaya hajat pun boleh, pergi berdoa pun tak apa. Pergi boleh lagu tu lah. Orang yang duk jual dadah, jual daun ketong, jual apa semua pun, tak ada siapa kata lagu mana, boleh. Tu dia tak dia tak suka dah. Jadi, iltizam di syariatil Islam. Dengan syariat Islam secara umum. Nah, kita tengok di Razah lah ni, hak yang mereka kata syiah. Cuba pergi di Razah boleh seminggu. Kalau tak segi wazah pun, pergi di Malaysia. Mana? Kita pergi Malaysia. Saya nak pergi ni, 420, nak pergi pula. Nak pergi beri pula dulu, insyaAllah. Kita ada dalam 1,600,000. Lepas tu tadi, di Majlis Agama Islam Nara, dia kata dia nak tupai pergi katik. Nak tupai pergi. Dia ada 1,500,000. Maknanya, 3 juta ni insyaAllah. 420 ni. Orang-orang pelas tinggi. Kita pergi tengok. Orang yang kata wazah Syian. Kita cuba pergi tanya orang Razah yang duduk di Malaysia. Boleh 10 orang? Boleh 10 orang? Kalau reti lah. Kalau reti. Kecek. Tak ada apa. Cuba pergi tengok. Tengok kata Razah Pak Mun tu Syiah bila. Ada ke tak petanda-petanda Syiah di Razah? Wallahi satu pun tak ada. Orang Malaysia terutamanya. Ada lah orang Malaysia keluarga bini di Razah pun ada. Duduk di Razah 10 tahun lebih. Ada 2-3 orang ni. Orang-orang Malaysia. Tak sepupu kita. Sepupu kita jadi tak ada lagi situ. Malaysia ni hebat. Indonesia banyak. Nah, hak duduk keluarga. Dia duduk ngaji, patutnya boleh. Orang tina, nah, isteri di Razah. Orang Razah. Dia duduk di Razah. Cuba kita tanya dia. Itu kecep Melayu sama kita dah tu. Nah, saya berjumpa dua orang baru. Nah, orang Malaysia. Duduk di Razah isteri dia. Kecep Arab sedap lah. Nunggu dia mau duduk ngaji Malaysia. Itu apa dia Arab sama. Jadi tak ada dia panggil petanda-petanda Syiah. Tak ada. Tu yakinlah. Pahak kita dah kata, mung tak reti. Dah kata tuduh. Mung akan bertanggungjawab di hadapan Allah SWT. Hidup tuduh dia. Tu dia tak reti lah. Hidup dengar, hidup tengok. Tak takut tak bergapa. Belak dia. Tak itu ke. Jadi dia panggil iltizam dengan syariat Islam. Jelah hal yang pertama. Tak ada. Bukan khawarij dah mana ni. Dah mana ni bukan khawarij. Bukan duk kufur orang setiap dunia. Dah. Kita bunyi ketua hamah duk kufur pemimpin-pemimpin Islam. Walaupun pemimpin Islam ni mai duduk kata huduh dia.
Nah, tak tolong dia. Orang panggil tak padu dia. Tak sokong dia. Dia ada hukum tak? Ada betul tak? Bunyi dengar tak? Pemimpin-pemimpin Hamas mai duduk kata huduh pada pemimpin-pemimpin Islam yang dia panggil yang hina dia. Yang tak padu dia. Yang secara terang-terangan dia duduk sokong Yahudi laknatullah alaih. Ada tak duduk kufur? Tak ada. Demo ni tak ada duduk kufur. Ada. Patuhak hidup mengaruk, hidup bong sana sini luar negeri. Tak ada dia. Dia fokus dah. Camkat, berhenti kantor su ni dalam plastik. Hak ni minta maaf. Nagi kawai, nagi perai sini, mendai perai. Siapa-siapa mari, mari tolong musuh kita, kita nak tahu. Orang yang main duduk basuh baju, main duduk basuh, main duduk kerak rupuk depan rumah, hak musuh kita. Kita musuh dah dengan dia. Sutai dunia bakal tahu, sutai kampung bakal tahu, kata kawan musuh dengan dia tu misalnya. Kita musuh dengan depan rumah tu. Tiba-tiba tak tahu orang yang mari mana, mari duduk depan dalam rumah musuh kita. Duk tolong kerak rupuk, duk tolong basuh, duk tolong nyapu dalam rumah musuh kita. Kita nak kata mana? Kita nak kata mana? Kerana kena kata dia tu pun musuh kita juga. Lagu tu, apa dia orang Asian kena cidik katik ni. Orang Asian ni. Tu dia. Rataban Thai, Chow Thai ni. Dia kena witahu kata, tempat tu tempat musuh. Tempat orang duduk perai, tempat orang duduk gomor. Nak pergi, haji tak ada siapa duduk lari. Tapi kalau jadi lagu mana, jangan duduk gaduh tepi. Bukan tempat orang duduk gocoh, tempat orang duduk belawa. Kita duduk pergi buat apa? Itu, ada orang prakat lama-lama dah. Nah, bukan khawarij. Yang pelampau, hidup hukum. Dah. Lepas tu dia timur pun, bukan timur dengan serta-merta supaya khawarij, supaya ISIS di Iraq pada 10 tahun dulu. Dah. Orang tak kenal apa, tiba-tiba grum naik. Jadi kerajaan selalu. Ada ayat dah. Tiba-tiba jadi kaya selalu dah. Nah, boleh buat rumah 10 juta, boleh beli kereta, boleh macam-macam mewah. Hijau tak tahu kata hijau apa. Lagu ni pasang kaya cepat orang panggil skin cepat kaya ni kena beringat juga kata hijau mana orang nak kaya ni kena hijau dulu 30-40 tahun orang duduk jual rumah jual tanah jadi tokai situ jadi tokai sini 30-40 tahun orang tahu habis sejarah dia kaya sungguh sebab dia nego lagu tu ataupun kaya sungguh kerana boleh bini kaya sungguh boleh setelah mana ayah dia mati ayah dia kaya tinggal saka ratus-ratus juta misalnya kaya. Orang tahu sejarah. Tapi hak ni tak tahu sejarah main mana. Pak tak kaya bini, tak kaya hijau, malah rata-rata kaya. Kok mana? Support dengan ISIS. Tak tahu hijau gapo sebelum pada ni. Orang tak kenal pun, dunia tak kenal. Tiba-tiba boleh buat satu daulah. Lantik diri dia jadi khalifatul muslimin. Tu kena tanya. Hamas 30 tahun dah dia duduk hijau dalam tu. Dan bukan 30 tahun dia duduk berakar umbi dengan dalam masyarakat Palestin ni orang tolol. Tak tahu habis mok pok gapo semua ni. Dia kata darah kami adalah darah Palestin. Dia lagu tu dah. Dinul Islam bi kulli juz'iyatihi wa tafasilihi min usulin wa furu'in. Dia berpegang kepada agama Islam secara terperinci, secara haluh, secara usul, secara furu'. Islam belaka. Tak ada. Sumber Syiah tak ada. Sejik Syiah walaupun satu pun tak ada. 10 Mahrez, kita tidak pernah melihat di Palestin. Bukan di Gaza saja, di Palestin. Gaza itu utamanya. Di Gaza tak ada orang yang main tapak pipi. Tak ada. 10 Mahrez. Nah, pemimpin-pemimpin dia pun tak ada pasal jenis. Giduk caci maki kepada sahabat-sahabat. Tak ada. Itu dia. Tepat berapa baru ni? Tepat 28 Tanwa. Tepat 28 Tanwa. Akhir tahun baru ni, ada juru cakap. Juru cakap berapa? Juru cakap hak Iran. Nama dia Syarif. Apa dia? Ramadan Syarif. Ramadan Syarif. Juru cakap dah. Juru cakap orang panggil berapa? Al-Haras Al-Thawril Irani. Penjaga keamanan Iran. Maknanya kosok gapo dia panggil kosok ko oromono ko kosok pasal jenis poba susuk dia tu dah lah peringkat keamanan kong. Dia kata lagu mana? Hamas
giduk serai Israel ni sebagai balas dendam kepada Qasim Sulaimi Sulaimani yang Israel tu mai duduk bunuh duduk bunuh pada berapa tahun dulu dah 5 tahun dulu. Jadi baru ni tu Hamas tolong balas dendam kepada Iran. Nah, kerana Qasim Sulaimani yang menjadi ketua turus tentera Iran kena bunuh di pada kapal kan di Iran 5 tahun dulu. 5 tahun kalau lama mana saya terlupa. Nah. Gege berita tu dah. Apa ke? Iran hari ni tepat 28 baru ni dia banyak kata ni Hamas balas dendam lah langkan. Tepat 28 dia nyata lagu tu 29 esok ke hari Hamas royak selalu dah. Bukan dia. Tak sadar kecek lagu tu. Kami melakukan serangan kepada Israel ini bukan atas dasar nak gi balas dendam kepada siapa pun. Tak ada hubungan apa. Kami adalah kami. Kami royak daripada dulu dah. Royak kata kami nak jaga Baitul Maqdis, nak jaga Al-Masjidil Aqsa, nak memerdekakan Palestin dan nak mengembalikan kemuliaan Islam dan muslimin semua. Hal ni tujuan kami. Nak bawa kelik orang-orang hendak masuk go tentera Israel dok igap 6000 7000 orang nak ambil kelik. Hal ni tujuan kami. Tidak ada kena mengena dengan balas dendam pada siapa pun. Senya. Ha tu nak ayat kata nak tolong kami tolong tapi kita dah janji dah tanpa bersyarat mai mingan kaya raya. Dan mau nak tolong tolong. Siapa saja nak tolong. Tak kira mana pun. Nak tolong mana saja ikut nak tolong kami, nak wis senjata pada kami, kami terima tapi tanpa bersyarat. Tak ada dengan kaya raya lagi. Tapi kalau ada syarat gapo lagi dah mau gitu. Ha tu dia panggil jelah. 428 baru ni. Tiba-tiba tempat 3 Mukarra. Lepas tu berapa hari? 428, 29, 30, 21, 4 hari. 1, 2, 3. Lalu kuat, lebih kuat. 7, 8 hari. Berlaku apa? Di Lebanon. Berlakulah pembunuhan kepada orang nombor 2 Hamas. Eh? Salah Aruri. Nah, dia ni umur tak sampai 50 lagi. 55. Masya-Allah. Nah, orang boleh, orang nombor 2, orang nombor 2 adalah Hamas. Dia dan ni orang lagi sain-sain dia. Nah, orang panggil mukhwa dia 2 orang. 3 patu 4 orang lagi tu pun tentera-tentera dia. Duduk dalam satu rumah di Lebanon. Lebanon hot tu pun Lebanon dia panggil Janub Lebanon. Kawasan di Beirut, kawasan yang dikuasai oleh Hezbollah kawasan itu. Kawasan yang dikuasai oleh Hezbollah. Tiba-tiba Israel mai hata peluru beroket. Telum rumah dia. Mati 7 orang. Pah, nak betul secara tu, nak tepat secara tu, kena ada orang cipau, orang tunjuk. Pah, cipau ni Allah. Dia pakai laser, tak ada suara. Tak ada suara, tak ada cahaya. Cahaya tak ada, suara tak ada. Pah, satu, balik nombor hatam melalui satu, laser dia tu. Siapa? Tak tahu. Siapa keluar ni, tak tahu. Nah, tapi jelasnya kena ada udang sebalik batu, kena ada daging dalam semilu ni, dalam semilu. Kena ada semilu. Kena ada semilu. Kena ada duri dalam daging. Non bonsai kena ada. Pas dalam sejarah, tak ada orang lain dah. Orang duduk kat kawasan tu ya. Lagu mana? Ha, kita boleh tengok semula lah. Nah, pentingnya, tu dia. Jadi, al-iltizam bi syariatil Islam yang pertama. Yang kedua syarat juga hadis sat ni al-istimrar bi qahril adu. Dia panggil orang panggil qahr menundukkan musuh ni sokmo-sokmo la tazalu ni la tazalu kelimah ni kena i'rab benar ni akan ada sentiasa dia panggil di satu golongan di kalangan umat aku alal haqqi zahirin. Maknanya dia ni berpegang teguh dengan benar dengan syariat Islam. So li'aduwihim qahirin maknanya boleh menunduk musuh, boleh menggerunkan musuh. Li'aduwihim qahirin melakukan qahara. Qahara ni bukan mesti benar. Qahara ni bukan. Nah, maknanya kalau benar ni wa ila falain qahara, boleh menunduk, boleh menggoncang perasaan ani qahara musuh-musuh. 75 tahun dah duk bang tak reti-reti, siapa kah indak ada siapa kelan lagi. Pelak tak? Kalau kena kita pelak dah. Bukan sebulan dua bulan, bukan setahun dua tahun. 75 hari tidak ada hari-hari
Tidak ada masa-masa berlalu kecuali kena ada satu kes yang kerajaan Yahudi Israel ni mai duduk buat nyanyi kepada orang Palestin, sama ada di Gaza ataupun di Difah ataupun di seluruh Israel. Kena ada lah. Tiap-tiap hari. Learning 4 minit, 4 minit. Tiap-tiap 4 minit kena ada budak Israel, budak Palestin mati seorang. Lalan tiap-tiap 4 minit. Nah, itu dia. Tapi al-istimrar la tazalu ta'ifatun min ummati. Nah, fal a'da'u fi kaidin mustamir li hadhihi al-ummah. Kerana musuh-musuh Islam itu mereka akan menipu, buat penipuan yang sentiasa bagi umat ini bisababi khaufihimil mustamir fi audatiha. Sebab apa? Balik musuh mai duduk kerak, mai duduk bang, tak reti-reti, mai duduk bedai, mai duduk halau selama 75 tahun. Sebab duduk cetah tu, duduk cetah, duduk tubik semua, esak tubik, esak tubik. Nah, saya duduk ayak semua dah, hak bunga tu, hak parung duduk kerak, 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 nak hari ni. Kenapa? Terlalu lepas boleh seminggu, naik tak tahu semua lagu mana dah. Hatu nak duduk kerak anak hari. Nah, kerak. Kerak anak hari hot parung ni tak apa dia jadi comel baru, tapi nak kerak satu, nak hapuh dia panggil gapo ummah Islam di Gaza ni bukan dia, kerana dia dijaga mansurah, ditolong dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisababi khaufihim almustamir min audatiha, kerana mereka takut sentiasa takut dengan kepulangannya. Kalau tak kerak dia mau ambil klik, nah mai klik. Jadi dia panggil tunduk ni bukan tunduk di sudut askar ketenteraan saja dak, tapi kekalahan Israel hari ini lebih daripada kekalahan hok mana-mana peperangan. Dan di sudut moral, di sudut akhlak, di sudut orang panggil gapo kepercayaan orang, di sudut orang panggil kemuliaan, ya habislah. Habis kemuliaan dah ni, izzah, kemuliaan, saksi, naiwetiluk ni tak ada dah lah. Baik, pakat tahu habis kejahatan dia. Itu dia dah. Itu al-istimrar. Yang ketiganya, adamu ta'athur bi khilafil mukhalifin. Tidak ada kesal sikit rabuk dengan penentai-penentai. Orang-orang duduk menentai. Ketiga. Ada. Orang duduk menentai dia 75 tahun. Orang duduk hina dia, orang duduk pelekeh dia 75 tahun. Tak ada. 90 hari dah ni, orang duduk tak padu. Khizlan. La yadurruhum man khazalahum. Khazalahum dengan makna khizlan. Khizlan maknanya tak padu. Hina. Tak padu saudara dia pun tak padu. Jiran dia pun tak padu. Saing dia pun tak padu. Duk makan ni, duk makan anak hari ni. Ni mula makan dah ni. Nah, hak apa dia salah pasal ni. 7 hari mati tu. Ha, tu mula makan. Mula beri apa dia petanda kata, ha, ni jahat dia ni. Nah, duk ayat atas saing sungguh tapi lep belakangnya. Dia mau akhirnya dia mau kena makan, dia mau kena makan. Itu dia je. Itu dia. Jadi tidak ada kesal. Sute dunia pakak mai duduk. Duduk gapo, duduk belawai dia. Duduk tak padok dia, tidak ada kesan. La yadurruhum man khazalahum, man khalafahum illa ma asabahum min lawa, kecuali sedikit saja daripada mudarat. Hak kita tengok akar sat ni, 20,000 mati. Nah, 300 buah rumah. Bagi demo sikit ya. Ada gapo? Dengar pada ibu. Ibu, seorang ibu Allah, saya tak ada ubah lagi. Nah, dalam Facebook dia kata, cita-cita yang paling tinggi aku ni, aku nak ada 12 orang anak yatim, dan kesemua 12 orang anak yatim tu aku nak hantar lagi pada jadi mujahidin di Qassam lah tu. Mak mana bang nak mikir lagi ni dalam dunia? Tak ada. Mak di Gaza. Mak Gaza kecek sedap sungguh. Orang tua sedap cara orang tua. Nah, di atas 12 orang. Sepanjang Nabi apa? Nabi Sulaiman dah. Nabi Sulaiman di atas 100 orang. Ataupun 70 orang adalah dia. Hak ni mak ni, 12 orang aku nak. Lepas tu, pemberitahu orang atas. Di tengah-tengah kemah ni, atak-atak plastik. Ha, di tengah-tengah kemah ni. Aku nak beranak juga 12 orang. Allah. Mak kita lagu mana? Boleh 4 orang berhenti dah. Rumah molek, hospital ada. Nah, bambrung kot tu kot ni ada, tapi tak urak nak beranak, tak urak. Mak kita tak urak. Tak malu dengar Razah. Nah, Razah di celah-celah orang duduk bong gitu. Duduk niat cita-cita nak beranak 12 hari. Sorry. Nah tu. Allah dia panggil tak ada nabi khilafil mukhalifin. Nah, tu dia. La yadurruhum man khalafahum
man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Yang ketiga dan yang keempat dia panggil sabatuhum ala zalik, mereka ini tetap ada dengan pendirian mereka. Ha ni ada mukmin, dia mukmin dengan pendirian ni, benar dengan pendirian. Siapa suk? Nah, sehingga mati ajal mereka. Ni soleh sat ni, soleh hak nombor 2 sat ni, dia kata dia duduk kecek dalam TV dia, dia kata aku lah ni umur kat 90 ya. Tapi lah ni alhamdulillah dia dia duduk dalam gok 18 tahun, 20 tahun. Dia kata aku hidup learning, aku hidup extra time dia panggil. Berapa sama tawela, yang itu hai tawela aku. Sebenarnya aku mati lama dah. Sebab tu kata tak apa, aku tak apa mati. Nah aku mati bila-bila masa itu adalah cita-cita dan impian aku. Aku nak mati. Ha aku takutnya, takut aku mati dengan rok, tai rok bawaan, takut hati. Mati juga. Nak kaca taruh, kaca apa semua. Ha mati juga. Ha tu kita nak mati lagu mana? Ha tu ya. Nah, insya-Allah rumah-rumah kita lah ni kan, kita boleh buat pengajar juga banjir-banjir bang. Habis licin kereta. Habis juga nak taruh. Taruh dalam mari baju-baju apa semua duk taruh habis. Batu hemai yang ambil, habis licin tak tahu lagu mana. Jadi kita nak turun, nak tunggu habis kerana air banjir ke ataupun nak tunggu harta-harta kita ni belanja pada jalan Allah. Habis juga. Nah, Allah, tapi walau bagaimanapun tak nak ambil kesempatan ni, Allah di jalan ada sutik kapung, sejik dia apuh pala jalan. Ada semut kapung. Saya pergi kecek hal plastik minggu baru ni. Orang-orang kapung yang boleh beli lagi RM20,000. Ada jalan saja dah, tak payah sejik mana. Kita duduk, terima kasih dah. RM20,000 lebih. Lepas tu esok, nak pergi di Cok Khiyai. Allah, Cok Khiyai, kita bakal tahu. Kawasan Cok Khiyai, bukan Cok Khiyai benar. Masuk Pah Dalas. Situ pun, hapus juga, sekat dada juga sejik. Dia kata, Ustaz, orang kapung nak dengar hal plastik. Lepas tu, cedera dah ni RM50,000. RM50,000. Eh, kata hebat dah lah. Nah, orang panggil, ni timur dah lah ni, dia panggil gerak dah lah ni. Nah, tu Tufanul Aqsa lah ni tu, insyaAllah dia jadi Tufan Aqsa sungguh, tapi piah-piah main masuk dah tani tu. Nah, kita nak lah tu. Jadi nak, nak we jadi gerak perasaan kita, nak we ada saham dengan, dia panggil apa? Dengan apa yang berlaku di plastik. Lah ni kacak belakang dah. Kecek belakang, tahu lebih. Trek ni ni tak serupa dengan trek-trek dulu. Dulu, tak ada banyak orang lagi kecek hal plastik. Tapi lah ni kerana satunya banyak, lama, berita-berita pun sampai mudah. Jadi kita boleh kecek belakang, boleh tahu belakang. Jadi insyaAllah dah, apa dia, kita tengok lagi, sobar lagi. Orang bui dah, bui pula. Nah, tak ada, tak sampai puas lah. Nah, insyaAllah tempat 20 ni saya pergi di Malaysia sekali lagi. Untuk kita nak bui bantuan kali yang ketiga. Kali yang ketiga. Kali pertama di Turki 800,000, kali keluar di Malaysia 800,000, jadi 1 juta ni. Jadi hak nak pergi pula 420 ni dalam sekitar 1.5 juta hak dalam bank hak renrang ni. Lepas tu sepanggung rakyat saat ni, apa dia petai saat ni dihubungi oleh pihak Majlis Islam Negara, jazahumullah khairan, dia akan bui sumangai pula pergi sekali, nak pergi sekali 1.5 juta. Jadi maknanya 3 juta lah kita pergi sering, paling kurang. Nah, apa dia siapa-siapa nak bantu lagi yang boleh lagi insyaAllah. Lepas tu lepas dan ni boleh puasa pula lah. Yang boleh puasa pula kita akan bagi sekali lagi. Itu saja untuk malam ni. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.